featuring RRQ. Tentunya event hari ini akan seru banget nih, karena akan ada banyak konten spesial berbagi untuk kalian semua yang suka e-sport. Dan menariknya lagi, biasanya kalau hari bisa kita tahu mainnya kucing-kucing kan? Benar, ini namanya kebetulan ya nasi kucing. Iya. Nasi kucing, mainnya kucing-kucingnya. Ada unsur kucingnya. Ternyata di sini sudah ada nasi kucing yang siap untuk membackup. Dan Fadil mencoba untuk flicker explosion-nya. Wow. Tapi sayangnya yang jago setup yang sangat baik. Double kill. Wow. Harus hilang implosion hanya mengenai satu orang saja dan lemon harus hilang. Wow. Dan tapi sayangnya satu lemon ditukar dengan ada di frontliner, tapi saya gagal juga nggak bisa melakukan banyak hal dan no. Padahal mereka udah pakai dua tank ya. Ya udah pakai dua tank tapi masih belum kuat. Sayangnya ayam jago mendapatkan legendary dengan sangat mudah. Di divisi sekuisi sepertinya menit 8 belum masuk menit 10, Babang. Biasiaran sih gak ngasih nawasan. Apakah ini akan menjadi yakin bagi Babyl? Tapi ternyata tidak, masih bisa di defense. Minionnya down. Nah, namun harus hilang implosionnya. Hanya mengenai tembok saja. Dan base-nya harus hilang. Tim Babyl harus tumbang mengakui kehebatan dari biasiaran di bawah menit 10. Wow, Anin. Gak salah pilih guru kan? Gak salah pilih sih. Gak salah pilih guru. Infan lah dia. Iya, oh gitu. Jadi ini ada kampang-kampang ya. Angel sama Kriya. Lemon siap untuk menggendong. Aku unfollow loh. Dalam bahaya. Jinan! Ya! Iya kan? Jinan pun terhianati. Enggak ada yang cover nih. Kalian kok gitu sih kamu ngalah? Kasih tahu dong. Dikorbanin dulu. Enggak ada apa-apa. Ini kita party, tanggal aja enggak ada satu pun. Dengan bouncing ball-nya coba untuk mengganggu-ganggu seperti bola. Tahu, galak sekali. Initiate retreat. Guru mencoba untuk melawan sesuatu. Ini lemon versus guru. Ya. Kapan lagi kan? Lemonnya. Wow. Kapan lagi kita lihat lemon versus guru dan ternyata di sini lemon kalah. Kalah jumlah kan? Kita nggak ada damage kok. Oke. Alasan lemon. Dengeran. Ayam jago tuh jago banget sih. Turret-turretnya udah hilang. Di arah tengah bakal langsung ke base kah, Desi? Desi, kamu ngapain, Desi? Desi, bantuin, Desi. Kena gak ini? Iya, kena untuk ultimate-nya. Iya! Kilotnya kamu. Tanin di arah belakang, bagus banget positioning-nya juga. Tapi King. Oh. Si Desi, kamu tinggal sendiri, Ci! Desinya hilang dan wow. Tim biru berhasil menang. Execute. Kedua tim bermain cukup baik ya. Semuanya mengerahkan apapun yang mereka punya walaupun sedikit lucu. Kita bergabung di dunia e-sport. Kira-kira ada pesan-pesan gak? Atau wejangan gitu sebagai seniornya mereka? Gimana coba? Untuk para triforce-nya ya? Iya. Terus usaha. Jangan menyerah. Padahal. Seperti kata Demasi. Oh, boleh, Nani. Boleh.